Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Sanel Iwan Pasaribu, mari berkarya, semoga sukses. Amin. Oke, baiklah, kali ini kita akan berbagi tutorial cara menyusun kambing untuk perjalanan jauh ya. Dengan kata lain antar provinsi. Ini ketepatan kita ada beberapa trip yang sudah mengirim ke Pekanbaru. Dari Kisaran ke Pekanbaru perjalanan sekitar 15 jam sampai 20 jam. Oke, tak berpanjang lebar, mari kita mulai. Untuk pengiriman ini diperuntukkan untuk kambing potong ya. Bukan berarti terlepas dari kambing-kambing yang hamil juga. Yang pasti diusahakan jangan sampai keguguran di jalan. Atau andainya nanti kira-kira abang-abang atau kawan-kawan yang mau mengirim kambing yang hamil-hamil bisa juga mengikuti tutorial ini. Kami berusaha untuk bagaimana kambing ini sampai dengan selamat sehingga tidak mengakibatkan kerugian. Jarak sekatan rak antara 40 sampai 45 cm. Usahakan kambing atau domba jangan sampai bisa berdiri. Pastikan ya duduk ya atau tidur agar nanti di perjalanan dengan goyangnya mobil tidak akan maju mundur ya. Jika berdiri di perjalanan akan bisa saling pijak memijak yang berakibat mati atau keguguran. Kambing atau domba akan lebih tahan di perjalanan dengan sistem ini. Kalaupun ada pengiriman dengan cara berdiri, itu biasanya hanya perjalanan pendek dan biasanya itu hanya jantan-jantan, bukan betina. 16,5. Caranya dibuat di kertas. Ini Bambang Randy ya. Ekspedisi. Tokenya ini toke. Ekspedisi. Paling bawah itu kan? Ah, ini bang. Kiriman tahap 3. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat berkarya. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.